in association with Kita Solo, atau selamat datang di kota Solo atau Surakarta, kota yang menjadikan batik sebagai identitasnya. Batik ini mengalami sejarah yang panjang di Solo, dan ini tidak terlepas dari berdirinya Keraton Surakarta yang pecah dengan Keraton Ngayogyakarta akibat perjanjian Gianti pada tahun 1755. Batik ini mengalami banyak perkembangan di masa pemerintahannya Pakubuwono III. Jadi saat itu dia memerintahkan para abdi dalamnya untuk membuat motif batik sendiri, yaitu Gagrak Surakarta. Setelah itu, masyarakat ini jadi berlomba-lomba untuk membuat bermacam kreasi motif batik. Sejarah mencatat, batik sudah hadir bahkan sebelum Kerajaan Surakarta berdiri. Sekarang saya berada di Kampung Lawean untuk melihat langsung proses pembuatan batik di pusat kerajinan batik tertua di Solo. Sekitar tahun 1500 Masehi, Kiai Ageng Henis yang disebut sebagai leluhur Raja-Raja Mataram memperkenalkan batik ke masyarakat di sini. Seiring waktu, Lawean menjadi pusat industri batik sejak zaman Kerajaan Mataram. Jadi kalau di Solo itu ada Kampung Batik Lawean dan Kampung Batik Kauman. Bisa dikatakan Lawean itu 250 tahun sebelum Keraton Solo itu ada, atau 250 tahun sebelum Kauman ada. Jadi di sini adalah batik berbasis masyarakat, karena bisa dikatakan bahwa Lawean itu merupakan pusat bisnisnya Kerajaan Pajang pada waktu itu. Di sini, batik menjadi seni yang diwariskan secara turun-temurun. Ya, kalau membatik itu senang, habis sekolah kelas 4 SD kan, itu habis sekolah disuruh eyangnya membatik. Di Lawean, setiap rumah memiliki motif khasnya sendiri. Ini dilakukan agar motif mereka tidak bisa ditiru. Ini adalah motif Tirta Tejo ya. Motif Tirta Tejo adalah salah satu motif unggulan kami. Masa kejayaan Lawean turun setelah industrialisasi batik. Ini nggak apa-apa. Ini tahun 56. Menurut cerita sesepuh bahwa tahun 70 itu batik sudah mulai kelihat turun. Karena apa? Muncul produk-produk baru pada waktu itu. Di mana produk baru itu sebetulnya bukan batik, tapi tekstil bermotif batik. Penurunan ini terjadi selama 30 tahun. Banyak dari sesepuh yang menganggap batik tidak prospektif. Tahun 2004, masyarakat Lawean itu menyadari bahwa sebenarnya kawasan Lawean ini potensinya luar biasa. Tetapi pada waktu itu, pengusahanya yang dulu ratusan itu tinggal hanya 16 ya. Nah, dari potensi inilah yang melalui beberapa riset dari teman-teman bahwa ternyata Lawean luar biasa. Akhirnya tahun 2004, 25 September 2004, masyarakat Lawean mendirikan Kampung Batik Lawean. Selanjutnya, kita akan ke Museum Batik Danar Hadi, di mana terdapat 10.000 helai koleksi batik yang berasal dari berbagai periode dan pengaruh kultur yang berbeda-beda. Batik yang dibuat dan berkembang di keraton itu punya arti filosofi. Karena putri-putri keraton membuatnya dengan meditasi, dengan puasa, dengan berdoa. Jadi ini namanya pola parang barong. Parang barong itu hanya boleh dikenakan oleh raja. Setelah permintaan meningkat di dalam keraton, mereka menyerahkan kepada abdi dalam. Tapi mereka sih, para sudagar ini juga tertarik, ternyata tertarik untuk dipakai bagi mereka dan juga diperdagangkan. Nah, keraton memberi syarat, boleh-boleh saja, tetapi tidak boleh sama persis. Harus diubah atau ditambah. Batik itu
harus dibuat dengan lilin panas sebagai perintang warna. Kalau alatnya pakai canting, nanti jadinya batik tulis. Kalau alatnya pakai cap, jadinya batik cap atau kombinasi dari keduanya. Jadi itu yang disebut batik. Dari aspek budaya, untuk batik keraton ada nilai filosofi yang diturunkan secara turun-temurun dan hidup di dalam masyarakat. Rasanya kurang lengkap bila berkunjung ke Solo tanpa membeli batik. Untuk itu, kita sekarang akan melihat Pasar Klewer yang merupakan pusat industri batik legendaris di Solo. Karena sekarang kita ini masih tinggal di era pandemi, jadi saat kita berbelanja juga tetap harus selektif dalam memilih toko. Pastikan protokol kesehatannya juga tetap dilakukan. Dengan sekitar 1.000 pedagang, batik merupakan salah satu komoditas ekonomi besar bagi masyarakat Solo. Oke, makasih Mbak. Ya, nuwun. Yang menjadikan batik ini adalah warisan budaya tak benda, bukan terletak pada kain yang bermotif batik, tetapi pada proses dari membatik itu sendiri. Nah, salah satu cara kita untuk menjaga eksistensi batik ini adalah dengan mendukung ekonomi lokal. Belanja di tengah pandemi, hashtag di Indonesia aja. Syara Mediana, Sony Sulistiono, Solo. In association with...